Halo teman-teman sahabat Aren. Jadi video kali ini saya ingin menyerap Aren, dan seperti inilah tekniknya teman-teman, supaya air nira yang kita serap itu menghasilkan air nira yang banyak teman-teman. Dan yang pertama-tama adalah pohon aren itu harus memiliki kolam kaling teman-teman, harus memiliki kolam kaling supaya air deras dan berkualitas tinggi. Yang kedua, pemukulan dan penghasilannya harus dilakukan maksimal, seperti pemukulannya harus merata, pengayunannya juga harus merata teman-teman. Sudah 4-5 hari. Oke teman-teman, seperti itulah tipsnya. Pertama-tama saya akan melakukan panen air nira dari ini pagi hingga sore ini teman-teman. Hasilnya teman-teman dari pagi jam 9. Dan langsung saya turunkan menggunakan tali supaya lebih stabil. Selesai diiris, saya biasanya menguliskan sabun batang teman-teman. Sekarang saya menggunakan sabun Epsom, dan menurut saya itu hasilnya sama juga teman-teman. Sabun ini berfungsi untuk membunuh kuman menurut saya teman-teman. Inilah tetesan aren kita setelah diiris dan digosok menggunakan sabun teman-teman. Inilah penampung kita untuk sore hari di pagi hari. Kita langsung fermentasi di angspon teman-teman, supaya kualitas tuaknya lebih harum dan alkoholnya lebih tinggi teman-teman. Yang terakhir, jangan lupa kita ditutup supaya terhindar dari matahari, hujan, dan makhluk-makhluk kecil teman-teman, seperti kecil, lebah yang ingin meminum air
cukup sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Salam penyerap aren, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga rezeki lancar.